Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Saudara sekalian, alhamdulillah pada siang ini saya bisa berziarah ke makam Mbah Kayubi yang merupakan salah satu pendiri dari Banser. Bagaimana tentang kisah hidup Mbah Kayubi? Mari simak terus di channel YouTube Tonatan TV. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Sedulurku sekalian, Muhammad Zainuddin Kayubi adalah salah satu tokoh pendiri lembaga semi otonom dari gerakan pemuda Ansor, yakni Barisan Ansor Serbaguna yang kemudian disingkat Banser. Pendiri sekaligus komandan pertama Banser ini lahir di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo pada tanggal 1 Januari 1926. Muhammad Zainuddin Kayubi atau yang biasa dipanggil Kayubi, seorang jenderal Banser. Ayahnya seorang petani biasa, namun kakeknya dari jalur ayah merupakan seorang lurah yang disegani di kampungnya. Pun kakek dari jalur ibu pernah menjabat sebagai wedono. Maka sejak kecil, Kayubi mengenyam pendidikan sekolah di Sekolah Ongkolurum Brotonegaran hingga tamat di kelas 6 pada tahun 1941. Setelah itu, Kayubi nyantri di pesantren Waung Baron Nganjuk. 6 tahun beliau menimba ilmu di pesantren Asuhan Kyai Bonondo, Pak D atau pamannya sendiri. Selama di pesantren, beliau tidak jauh berbeda dengan santri-santri yang lain. Tidak ada keistimewaan untuk keponakan kiai. Materi pelajaran kesukaannya di pesantren adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof, dan beberapa ilmu lainnya. Di tahun-tahun terakhirnya antri di pesantren tersebut, seperti halnya anak-anak santri di masa itu, Kayubi ingin masuk bergabung ke Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah adalah sebuah laskar rakyat yang dibentuk oleh Masumi usai proklamasi kemerdekaan 1945. Namun orang tuanya tidak mengizinkan. Tapi semangat beliau tetap menyala untuk masuk berjuang ke gelanggang perang membela agama Islam. Patriotismenya tidak pernah pupus dalam hatinya. Sepulang dari pesantren, beliau langsung mendaftar ke dalam Barisan Hizbullah di Ponorogo. Hingga sempat maju ke medan perang
ketika Belanda menggelar agresi militer pertama di bulan Juli 1947. Tak lama kemudian dari Hizbullah, beliau bergabung ke dalam tentara reguler, bergabung ke TNI setelah adanya perintah peleburan seluruh dewan kelaskaran ke dalam wadah tentara nasional di tahun 1947. Kayubi, ketika pemberontakan FDR PKI di Madiun terjadi di tahun 48, ia ikut dalam kancah perjuangan menumpas aktor-aktor pemberontakan dan pengkhianatan terhadap NKRI itu. Operasi militer beliau gelar dari Madiun hingga ke Magetan dan Ponorogo. Demikian pula ketika agresi militer dua tentara Belanda menyerang Republik Indonesia hingga masuk ke kota Madiun, Kayubi juga ikut dalam perjuangan gerilya melawan pendudukan tentara asing. Namun usai revolusi kemerdekaan di tahun 52, Kayubi kelihatannya meninggalkan dunia militer dan masuk ke dalam jajaran pegawai Depak. Beliau bertugas di kantor urusan agama Jenangan Ponorogo, mengurus masalah-masalah pernikahan dan cerai. Di tahun 1953, Kayubi harus pindah ke Blitar bersama keluarganya karena dipindah tugaskan ke bagian urusan agama Islam atau URAIS, kantor Departemen Agama Kabupaten Blitar. Namun bagaimanapun kesibukan kerja, Kayubi juga aktif di kepanduan Ansor NU dan juga di organisasi NU. Tidak lama kemudian beliau dipercaya sebagai ketua pandu Ansor NU Kabupaten Blitar, merangkap sekretaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Blitar tahun 1953 hingga 1955. Sedulurku sekalian, pada tahun 1960 disahkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian. Hal inilah yang mendorong kelompok-kelompok pemuda dari Partai Komunis Indonesia yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia melakukan aksi-aksi sepihak menyerobot tanah-tanah masyarakat. Di Jawa Timur, tanah-tanah yang diserobot itu kebanyakan adalah tanah-tanah pesantren atau tanah milik kiai. Nah, di saat inilah Muhammad Zainuddin Kayubi di tahun 1964, beliau terpilih sebagai ketua pengurus cabang GP Ansor Blitar. Maka saat itu tentunya adalah hal-hal yang sulit yang dihadapi oleh beliau. Karena serobotan sepihak itu tadi, dari kelompok PKI menyerobot tanah-tanah sepihak, tentunya terjadi bentrokan. Bahkan bentrok fisik kadang, ini tak terelakkan dari kalangan masyarakat. Tak terkecuali di desa-desa sekitar Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Tanah-tanah kiai banyak dipatok semena-mena. Maka pada saat itulah PCGP Ansor di Garis dan Kediri melakukan rapat untuk membentuk koordinasi daerah atau korda atau komando daerah komda, semacam keamanan gabungan yang melibatkan beberapa unsur dalam Ansor. Kayubi kemudian ditunjuk sebagai ketua komda. Tidak lama setelah itu, komda menyepakati didirikan lembaga semi militer berbasis masyarakat di bawah naungan GP Ansor. Fungsinya komda ini adalah untuk memperkuat pengamanan tanah-tanah milik masyarakat dan pesantren. Atas dasar pemikiran itulah Kayubi berinisiatif membentuk sebuah barisan, yakni Barisan Ansor Serbaguna yang kemudian disingkat Banser.
dan Kayubi sendiri diangkat sebagai pimpinan atau jenderal banser. Kalian, demikian dulu apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring satu ungkapan, ono rino no po, no awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras, salam.